Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Bandung berhasil menciptakan inovasi efisiensi teknologi tepat guna. Alhasil, Senin siang 10 perwakilan Kementerian RI serta MPR RI mengunjungi BKIPM Bandung sebagai upaya mengadopsi inovasi tersebut untuk diterapkan di kementerian masing-masing. Sepuluh pejabat tinggi Kementerian Republik Indonesia mengunjungi Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu atau BKIPM Bandung di Jalan Citerep, Kota Cimahi, Senin siang. Kementerian tersebut diantaranya Kemenko Polhukam, Perpusnap RI, LKPP, KemenPP dan PA, PPATK, Bappenas, Bakamla, Batan, serta MPR RI dan DPD RI. Kunjungan 10 kementerian tersebut untuk mengadopsi inovasi efisiensi teknologi tepat guna yang diciptakan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Bandung. Inovasi berupa aplikasi bernama Jessica Imupisan atau Jendela Informasi Karantina Ikan Penuh Informasi Penuh Pesan tersebut mendapat juara karena dianggap dapat langsung membantu masyarakat dalam memperoleh informasi seputar ikan yang berbahaya, mengekspor ikan, mengimpor ikan, serta informasi lainnya. Masyarakat juga dapat berkomunikasi langsung dengan admin Jessica Imutpisan dalam waktu 24 jam. Aplikasi ini juga sudah bisa diakses melalui Android. Kepala BKIPM Bandung mengatakan, inovasi teknologi berbasis Android ini tidak hanya untuk informasi kepada masyarakat mengenai cara perawatan ikan dan penyakit ikan berbahaya, tapi juga bisa untuk sertifikasi ikan secara online. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu ke BKIPM Bandung untuk sertifikasi. Kami mempunyai inovasi berbasis teknologi berbasis Android, namanya Jendela Informasi Karantina Ikan dan Mutu Penuh Inspirasi dan Pesan, atau disingkat Jessica Imutpisan. Itu adalah proses sertifikasi online yang masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor karantina hanya untuk mengurus permohonan. Bisa di rumah saja, di mana saja, sehingga bisa memangkas biaya, jarak, waktu, dan tenaga. Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Pertanian berharap dapat mengadopsi inovasi BKIPM Bandung untuk diterapkan di kementerian. Terlebih, inovasi tersebut sudah diakui Kemenpan RB. Diadopsi dan diadaptasikan mereka, karena mereka dari masing-masing kementerian ya punya program masing-masing. Nah, itu hal yang sangat efisien, itu akan diistilahnya kalau saya sebutkan dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, setelah pulang nanti mereka coba disesuaikan dengan kondisi masing-masing, sehingga pengalaman inovasi yang di sini dianggap sangat berharga sekali yang akan bisa diterapkan di instansi masing-masing. BKIPM Bandung juga mengajari cara mengakses aplikasi Jessica Imutpisan baik melalui komputer maupun Android. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.